Assalamualaikum, halo teman-teman YouTube. Gimbal smartphone menjadi ikon grill yang cukup perlu yang kamu miliki, terutama bagi yang hobi videografi menggunakan HP atau yang hobi jalan-jalan. Selamat datang, saya Sigit Man dan ini adalah Vimbel 2. Halo guys, jumpa lagi. Acara hari ini cari-cari gimbal, mereknya. Gimbal 2. Untuk YouTuber pemula, Vimbel 2 cocok. Tidak ribet, praktis, harga murah, dan ekonomis. Tongsisnya bisa dipanjangkan kurang lebih 18 cm. Pokoknya mantap banget teman-teman. Makanya saya anjurin Bang Kordias pakai gimbal ini. Semoga cocok. Kali ini Sigit Man nemanin Bang Kordias, beliau dari Riau, untuk mencari gimbal smartphone. Ayo teman YouTube, simak videonya. Maaf Pak Kordias. Halo Pak. Halo. Orang Riau. Iya. Ayo kita lihat isinya apa aja di dalam. Nah, tasnya bagus. Aduh, si Dewa, dia apa namanya? Seperti itu ya. Ini kaki juga. Nah, ini ada buat kaki. Kaki tripodnya. Ya. Ini sini. Nah, tadi ya kawan pokok sama aja. Gimbal 2. Kita mau coba ini. Gimana hasilnya? Oke. Apa bedanya? Ya, tinggal dipasin HP-nya, Pak. Ya, kita pasin. Apa yang berarti, Pak? Diimbangin dulu, dimaju mundur ya. Ini bisa ditarik, dimaju mundur. Kayaknya didorong kayaknya atau dorong. Jangan dikepung dulu. Apa sebenarnya? Oh, dorong. Kalau buat ngimbang di kanan kiri, kalau ini dorong lagi di sana, kurang. Ini yang ditanggung. Bisa ditarik dengan nah, pasti berarti mana berarti kurang mendidih. Nah, kalau udah imbang, nah, oke itu udah imbang. Nah, tekan di sini pokoknya, udah aktif itu. Cantik ya. Ini kan bisa lanjutkan ini. LCD nya depan. Coba digoyang, bisa masih goyang. Kena berapa? Masih fokus, kita goyang. 19. Berapa? 19. Nggak ngikutin miring. Nah. Bisa di-reset. Ya. Mau jengking balik. Di jengking balik, jika dia muter. Ke sini, kan? Nah, muter kemana, dia tetap berdiri. Itu namanya stabilizer, gitu. Ya? Itu, kawan. Ngepasin stabilizer punya gimbal, ya, seperti ini. Bisa kemanapun, HP tetap lurus. Ya, oke? Okay? Halo, Pak Kordias. Udah siap HP-nya. Udah ketemu apa yang dicari sampai ke Jakarta sini dari Riau. Dapat. Halo, sampai ketemu ya kawan ya. Kita mau beres, mau ya hitung-hitung transaksi dulu. Oke. Gimana, Pak Kordias? Oke, mantapnya barangnya. Oke, sip. Tempatnya biasa, barangnya luar biasa ya. Lagi
transaksi pembayaran. Audio mic buat suara. Kalau pakai ini kan suaranya tajam. Nanti mau dicoba. Ini masuk sini. Terus pakai lampu ini. Mau belajar dari YouTuber. Belajar naruh ini dulu di tas. Ini lampunya masih ada lagi atau nggak besar? Lampunya ada. Agak besar juga. Ini masukin ke sini. Ke sini semua. Kumpulin. Jadi kalau buat video nggak goyang. Iya. Tapi. Salam untuk istri saya. Ini udah dibeli. Semoga bisa dipergunakan. Nah ini tambah satu. Tadi hanya ini udah ditambah satu lagi. Supaya nanti videonya tidak biar kelihatan keren. Biar tambah keren, tambah bagus. Nah itu komnya yang jual. Oke, okay, kak? Segini aja, pak. Oke, okay, mantap.